Anatura namaste. Untuk edisi kedua melihat makhluk gaib dari lensa. Jadi kita, jadi kami pernah memfoto itu memakai DSLR. Nah, untuk kaca kecilnya itu kita foto, kami melihat penampakan seekor, bukan seekor, tapi makhluk kecil sebesar tikus itu. Tapi begitu kami lihat secara mata langsung, kami nggak melihat, tetapi melalui foto DSLR pengintip itu kami bisa melihat sosok itu. Nanti kami coba telusuri sebuah ambulan yang ada sosoknya, apakah bisa ketangkep dalam kaca, dalam lensa itu, melalui itu. Dan kami ingatkan sekedar dalam dunia supranatural bahwa horor, hantu tidak melulu dengan kuntilanak, gendruwo, tuyul, atau pocong. Tapi kami dapat yang seperti yang tertera ini sosok-sosok yang ada dalam waktu kami musibah situ gitu, ini penampakan naga. Nah, ini nanti kami saat itunya, nah ini naga. Terus saat kami ada di candi tikus, nah ini sosok, tetapi melalui bentuk dari hiu yang kami pasang untuk bermeditasi, membentuk lafaz Allah yang seperti tatara ini. Nah, berikutnya adalah sosok Baphomet. Baphomet ini ada dalam sirkus, tertangkap dalam kamera kami di sirkus. Ada Baphomet yang tadi juga ada si Lucifer di situ, gintung itu Lucifer. Terus ada sosok yang tertangkap di CCTV klien kami. Ini sosok pusaka. Nah, nanti kami share beberapa sosok yang ada dalam, yang pernah kami dapat, kami peroleh dalam video ini. Ikuti perjalanan kami, penelusuran kami. Kami coba di ambulan ini, apakah ada sosok di situ. Kalau tas biasanya tidak berarti ada sosok yang di dalam ambulan ini, di situ. Tas biasanya gerak, kami enggak ada sosok di dalam ambulan ini. Apakah ini sosok kasar ya? Sosok kasar ya? Apakah ini kuntilanak? Iya, ini loh sosok kuntilanak yang ada di sini. Kuntilanak. Satu. Nah, malah ada dua sekarang. Dulu ada satu, sekarang ada dua. Coba kami, apakah dia bisa ketangkep dalam kamera? Nah, kamera kami bisa berputar-putar rotis, jadi kami bisa tahu apakah bisa tertangkap dalam. Apakah bisa dia cepatkan zoom? Apakah banyak orang yang punya kemampuan bisa melihat? Apakah sekedar lensa bisa terlihatkan?
sana. Itu sampai 20. Sementara kami foto-foto dan semoga nanti ada yang bisa ketangkep. Kami perjelas dalam lensa, cara melihat pakai Floyd melalui lensa. Oke, yang dengan resolusi rendah atau dengan resolusi medium atau sampai tinggi, semoga bisa ketangkep dalam YouTube ini. Salam supranatural, namaste.